Karena emang kita ngeliat situasi yang sekarang juga ya, kalau maksudnya mau dipaksain konser lagi pun nggak bakalan baik ujungnya karena situasi yang sekarang juga kan. Jadi emang pengen virtual dulu buat ngobatin rasa kangen dari teman-teman juga buat. Maksimal lagi. Karena konser pertama aku mungkin akan rencananya konser kedua lu bareng siapa aja, ada kolaborasi bareng atau mungkin sendiri aja? Untuk kolaborasi sendiri mungkin belum, buat yang pertama ini emang pengen kayak lebih personal sama teman-teman Mawaris gitu sih, jadi emang buat kali ini belum ada, tapi doain semoga yang kedepannya nanti ada satu kolaborasi bareng. Gimana sih rasanya kenapa kan ngadain konser virtual gitu kan? Ini kan rasanya beda nih konser-konser virtual walaupun konser langsung dari Mawaris dari konser langsung. Karena emang kita ngeliat situasi yang sekarang juga ya, kalau maksudnya mau dipaksain konser lagi pun nggak bakalan baik ujungnya karena situasi yang sekarang juga kan. Jadi emang pengen virtual dulu buat ngobatin rasa kangen dari teman-teman juga, buat buat bantu grup-grup juga yang kena dampak dari COVID ini. Jadi emang ya buat sekarang kita mengusahakan apa yang bisa dulu. Tapi kan bisa bilang pasti feel-nya beda nih, konser virtual maupun konser langsung. Nah, kalau mau sendiri untuk mensiasati hal itu gimana sih punya ini di virtual gitu, nggak dibuat penonton-penonton. Kita tahu kan kalau nonton konser langsung kan penonton tuh bisa ngasih energi ke penyanyi ini. Mau gimana tuh? Ya kalau dibilang beda ya pasti beda. Maksudnya mau disiasati gimana pun, pada dasarnya pasti berbeda dari secara suasana. Juga feel-nya pun pasti beda kalau ketemu sama mereka langsung gitu kan. Jadi mungkin kalau dari kita sih kayak dari konsepnya emang kita pikirin. Terus juga tetap ada juga kolom komentar buat chit-chat gitu. Mungkin kayak gak bisa teriak kan kalau dari rumah, jadi kita kasih kolom komentar juga. Terus apa ya, mungkin karena walaupun live tetap ngajak ngobrol sih, karena bisa komen juga itu aja. Planningnya kapan yang akan digelar? Digelarnya tanggal 7 Agustus. Persiapannya sudah apa? Udah 80% sih, kita tinggal tunggu. Mungkin ada bocoran lagu-lagu yang akan dibawakan nanti apa? Ada 8 lagu, tapi buat detailsnya tonton nanti tanggal 7. Ada lagu Korea katanya mau dibawain nanti. Iya. Apa sih maksudnya? Kenapa milih lagu Korea? Kalau milih lagu Korea karena emang aku, jadi ini emang pada dasarnya semua lagu-lagu yang dipilih lagu aku dan juga lagu-lagu favorit aku. Nah, lagu Korea ini salah satu lagu favorit aku pada saat aku masih SMP gitu. Jadi emang bakalan jadi lagu spesial juga sih buat konser virtualnya. Lama nggak tuh belajarnya? Untuk lagu Korea itu belajar lama? Karena udah denger dari lama, jadi mungkin kayak udah nggak begitu, nggak sesusah lagu yang baru aku denger. Nervous nggak? Ini kan katanya konser virtual pertama tadi. Nervous sih pasti ya, karena pasti nervous, tapi dari timnya juga udah berusaha yang terbaik. Gitu pula aku bakal berusaha yang terbaik buat tanggal 7 nanti. Tapi kalau ditanya fokusnya pengennya lebih ke musik atau ke film? Kalau ditanya musik atau film, sebenarnya sekarang dua-duanya masih, puji Tuhan masih konsisten dua-duanya. Film juga sebentar lagi mau mulai lagi persiapannya, kemarin sempat ditunda, bentar lagi mau dimulai. Ini juga udah mau konser virtual, jadi emang puji Tuhan masih konsisten dua-duanya sih. Dan gak bisa milih juga sih kalau disuruh milih. Tapi menurut kamu lebih menjanjikan mana sih Mawar? Kalau lebih menjanjikan, sebenarnya aku gak ngeliat menjanjikan enggaknya sih. Tapi karena emang menurut aku, ini hobi aku, passion aku ada di sini, ya aku jalanin aja. Maksudnya kemana dunia entertain ini membawa aku, ya aku nikmatin aja sih gitu. Gak pernah kayak, wah karir menjadi ini lebih menjanjikan secara finansial dan ini kayak gak pernah gitu sih.